Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa wabarakatuh. wa barakatuh. Assalamu alal aimatil hadinal mahdiyyin. Assalamu alaa jami'i ilah lahi wa Assalamu alayna wa Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah Para pemirsa Majulai Jabi TV yang mudah-mudahan Senantiasa dalam Barokatul Muhammadiyah Mudah-mudahan Memperoleh Keberkahan di malam Jumat terakhir Bulan Syakban Ya Allah malam ini malam 29 Syakban Mudah-mudahan Allah juga memberikan taufik kepada kita semua dan seluruh keluarga untuk segera memasuki jamuan Allah di bulan Ramadan yang mulia. Mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita semua dan keluarga ke bulan Ramadan memberikan kekuatan untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan dan menjadikan kita semua dan keluarga dari tamu-tamu dalam jamuannya dan mengampuni kita semua dan keluarga di bulan suci-Nya bihaqi Muhammad wa ali Muhammad aw masalla ala Muhammad wa ali Muhammad wa atil farajahu pula mudah-mudahan puasa kita akan meluaskan kubur orang-orang yang kita cintai yang telah mendahului kita dan disampaikan juga pahalanya untuk seluruh kaum mukminin dan mukminat fil alamin Al-Fatihah Tasbiku Salawat Umum suna, al -Muhammad. Melanjutkan pembahasan Zat Sifat dan Af'al Dalam konteks Risalah Al-Walayah yang uh, Diajarkan oleh Atau ditulis oleh Sayyid Alama Muhammad Hussein Tobatobai Hari ini uh, Saya akan sedikit membahas hal yang sama-sama dibahas di tiga kitab ada di Risalah walayah dari Alamah Muhammad Hussein Tobatobai ada di buku dari Allah Yarham mudah-mudahan Allah senantiasa meluaskan kubur guru yang kita cintai Ustaz Jaluddin Rahmat beserta Bunda Eskartini Pula buku dari guru kita semua, pemuka kaum yang arif, Sayyid terhulur Al-Musawi Al-Kumayni. Mudah-mudahan Allah senantiasa meluaskan kubur mereka semua, Al-Fatihah, tasbihku, salawat. Allahumma 'ala Muhammad wa Ali Muhammad wa ajil Farujahum. Menyambut eh, bulan suci Ramadan ini menarik untuk me kembali mengulang bahwa ada satu doa atau munajat yang sama yang dibahas di tiga kitab tersebut, yaitu potongan dari. Munajat Syakbani, ya. Jadi, kita kembali ke Munajat Amirul mukminin Salamullah Allah, munajat Syakbani, ya. Ini dibahas baik di Kitab Risalah Al-Walayah, yaitu Ilahi, habli Kamal, Al-Ingkit, dan dan seterusnya, sebagaimana kita lihat juga. Dan pernah kita bahas, ini juga dibahas di buku Jalan Rahmat. Ustaz Jalan membahasnya, Tuhanku berilah daku kesempurnaan ikatan kepadamu. Jadi menarik bahwa beliau menerjemahkan kamalal ingkito ilaika sebagai kesempurnaan ikatan kepadamu. Ya, sebagaimana kita tahu ingkito adalah keterputusan ya, jadi keterputusan kepada selain Allah Ya identik dengan kesempurnaan ikatan kepada Allah Sinarilah basiro hati kami Dengan cahaya karena melihatmu Hingga kalbu kami menorehkan Tirai cahaya Ini dahsyat sekali Tidak hanya kegelapan ya tapi yang ditorehkan ini sampai ada hijab hujuban nur ya hijab-hijab cahaya dan sampailah ia pada sumber kebesaran arwah kami terikat pada keagungan kesucianmu jadi kalau kita lihat ini adalah bagian dari Munajat Jajak Baniyah. Ini saya ambil dari buku eh, 40 hadis Imam Khomeini yang diterjemahkan oleh Mizan. Ilahi <yel cuci> habli <yel cuci> kamalal ingkito ilaika wa anir absoro kulubina bibya inasoriha ilaika hatta tahriko absor hatta tahriko absorul kulub Hujuban nur di sini dituliskannya pakai fathah ya setahu saya ini seharusnya pakai tomah ya hatta tahriko absorul kulub Hujuban nur Watasila ilama dinil azamati watasiro arwahuna muallakotan BIC Kutsik. Ya. Saya coba cek dulu untuk meyakinkan. Ya di sini memang betul pakai domah, kata tahriko absorul kuluk, ujuban nur, fatasila ilama dinil aldo mati, vatasiro arwahuna, mualla nah kalau di sini di buku ini mualla ya, tapi versi yang lain yang menurut saya mungkin ini lebih benar muallakotan bi isi tapi ya bisa jadi yang melakukan robnya ini berbeda pandangan walau alam tapi artinya semua diterjemahkan sama. Tuhanku anugerahilah aku keterserapan yang total kepadamu. Dan terangilah penglihatan hati kami dengan cahaya penglihatanmu. Sampai pandangan hati-hati ini. Ini penterjemahannya lebih. Anu ya. Hati-hati dalam membedakan mufrad dengan jamak memang kulub itu jamak sampai pandangan hati-hati ini dapat menembus tirai-tirai cahaya. Kalau diterjemahan Ustadz Jalal tadi disebut tirai cahaya, di sini dipertegas bentuk jamak hujub ya menembus tirai-tirai cahaya. Dan mencapai sumber keagungan sama penterjemahnya Makdinil Azamati Watasiro Arwahuna. Ya, di sini diterjemahkan berlabuh dan ruh-ruh kami berlabuh di ambang pintu kesucian nah ini anu ya e, penterjemahan yang dari misan. artinya semua sama yang menarik dari e, semua bahasan ini adalah e, kita kaitkan juga dengan uh, bahwa kita ini semua hendak memasuki bulan suci Ramadan. Nah ini ada satu buku yang diperintahkan oleh Gus Miftah kepada al-fakir selalu selaku muridnya untuk mempelajarinya Maal Imam Khomeini fi diafillah bersama Imam Khomeini dalam jamuan Allah kira-kira seperti itu artinya kitab ini tidak ditulis oleh Imam Khomeini tapi mengambil dari buku-buku mencuplik dari buku-buku Imam Khomeini seperti Jihad Al Akbar Arba'in Hadis Adab Lil Ma'nawi as -Solah, digunakan untuk memperkaya penafsiran terhadap hadis terkenal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak memasuki bulan suci Ramadan. Insya Allah ini akan dibahas juga dalam kajian Majulah ICP TV selama bulan Ramadan ini oleh para guru kita semua. bagi para guru kita semua Ustadz Miftah, Habib Ali Umar Al-Habsi Ustadz Adlani ya, Ustadz Babul Ustadz Rahmat Hidayat dan seluruh guru-guru kita yang lain mudah-mudahan Allah memanjangkan usia mereka dan senantiasa bisa mengajar kita semua Al-Fatihah tasbihku Salawat Allah Muhammad Wa Ali Muhammad Salam. Nah, di sini saya hendak mengutip sedikit menarik bahwa salah satunya dalam kitab ini ya ada bertamu ya, kira-kira seperti itu ya. Di bagian awal nih dikutip juga Ilahi habli kamalal ingkito ilaika. Tuhan karuniakan padaku keterputusan dari selainmu atau kalau mengambil terjemahan usaha Jalal tadi, kesempurnaan ikatan kepada Nah, ini mengutip dari salah satu kitab Imam Khomeini. Ya, maaf, kitabnya yang dikutip adalah apa ya ini? ini mengutip dari kitab Jihad Al-Jihad Al-Akbar karya Imam Khomeini. Ya, halaman ke 37 jadi dari kitab jihad al-akbar al-jihad al-akbar jadi di sini dijelaskan bahwa sesungguhnya seluruh sifat-sifat manusia yang baik itu uh, terkandung ya terkandung dalam keterputusan secara sempurna kepada Allah atau keterputusan secara sempurna kepada selain Allah atau keterikatan secara sempurna pada Allah. Ya. Dan barang siapa mencapai hal tersebut, itu akan Memperoleh akan beroleh kebahagiaan yang sangat besar. Nah, tapi kemudian di sini, imam pemain ini menjelaskan, namun demikian, adalah dari hal yang tidak mungkin untuk merealisasi, mengimplementasi al ingkitok ilallah keterputusan total kepada selain Allah ketika kita masih terikat atau ham kalau bahasa bahasa Ustaz Jalal itu kalau hamuna kalau uh, fokus kita atau perhatian kita itu masih ke Dunia. Nah jadi ini betul-betul uh, diingatkan oleh Him Imam Khomeini dan penulis kitab ini uh, me mengingatkan bahwa kita tidak akan bisa menjadi tamu Allah kalau kita belum menggeser, kalau mengikuti bahasa Allah Yarham belum menggeser akbaruhamina dari dunia Kepada Allah Belum menggeser Akbarul hamina Dari memikirkan Ego kita kepada Berkhidmat kepada Allah dan sesama Manusia Nah jadi uh, Ini satu bagian penting Dari mula jasabannya yang dikutip oleh Said Alama Muhammad Hussein Toba, -toba Maupun Ustaz maupun Imam Huma ini, ini Menjadi salah satu ada penting Buat kita Untuk mereguk Kemanfaatan maksimal Agar kita bisa beroleh Dan sedikit Layak untuk mencicipi jamuan Allah di bulan suci Ramadan. Pada hari ini kita akan mencoba menggali lebih lanjut zat sifat dan afal perjalanan keterputusan kepada selain Allah ini yang merupakan perjalanan yang dijelaskan oleh Said Alamah Muhammad Hussein Tobatobai dalam kitab Risalah Al-Walayah. Namun kita mencoba melihat dari sudut tinjauan guru kita semua Sayyid Ruhullah Al-Musawi al, al humayni mudah-mudahan Allah senantiasa meluaskan kuburnya bersama guru yang senantiasa beliau sebut yaitu Ayatullah Syekh Abadi Allah Nabi Wali wa Salawat Mari kita baca bersama-sama ini kita kutip dari buku 40 hadis dari Imam Khomeini. Ini adalah tulisan Imam Khomeini. Tuhanku penerangan penglihatan hati seperti apa yang dimohon ingin dicapai oleh para walikmu. Ini maksudnya dalam doa yang tadi. Wahai Tuhan tirai-tirai penyembunyi cahaya seperti apa yang dibicarakan para imam kami yang maksum itu. Karena tadi yang ditorehkan adalah tirai cahaya. Bagaimana sumber keagungan, kemuliaan, kesucian, dan kesempurnaan yang pencapaiannya merupakan tujuan yang didambakan selalu oleh jiwa-jiwa yang suci itu dan selalu berada di luar pengetahuan teoritis kami. Di sini Imam menegaskan, ya, bahkan kaliber seperti Imam Khomeini yang kita ketahui pun mengatakan bahwa pengetahuan beliau itu pengetahuan teoritis saja. Pengetahuan hakiki itu lah yang ada di Imam Ali Salamullah dan para keturunan yang suci Salamullah Alaihim tentu Sayyidah Sahra Salamullah Alaih dan Sayyidul Wujud panjang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa dan para waliknya. Dan beliau menegaskan, dan tentu saja belum pernah kami alami dan saksikan. Wahai Tuhan, wajah-wajah kami hitam legam, dan hari-hari kami gelap gulita. Kami tidak tahu apa-apa di luar kerakusan dan tidur lelap. Kebencian dan hawa nafsu. Kami tidak berupaya menemukan apapun di luar itu semua. Nah ini Imam Huma ini mengingatkan kita semua Berapa banyak hari-hari yang telah kita habiskan untuk menyembah ego kita? Kalau mengambil uh, penjelasan Allahyarham, menghabiskan waktu dari satu status ke satu status, dari satu tayangan YouTube ke tayangan YouTube yang lain, menghabiskan waktu untuk uh, leisure ya. Untuk bersantai-santai, padahal kematian itu benar-benar telah dekat perjalanan masih jauh, dan kita tidak memiliki bekal apapun. Kemudian, imam mengajak kita semua untuk berdoa, dan ini layak sekali untuk mengawali bulan suci ini. Wahai Tuhan, pandanglah kami dengan kelembutanmu. Bangunkan kami dari tidur nyenyak ini dan dari kealpaan jiwa yang membius ini. Sebagaimana sebuah perkataan yang dinisbatkan kepada Imam Ali, salamullah alaih, manusia itu tidur. Ketika mati, ia terbangun atau ia bangun. Kemudian beliau melanjutkan bagaimanapun hadis ini sudah cukup untuk orang-orang yang patut mendapatkan pelajaran dan mau menghabiskan segenap hidup mereka untuk mencapai cinta Allah dan untuk mencari wajah Allah. Jadi sebetulnya menurut Imam Khomeini satu bagian dari doa itu saja ilahi hablika malal ing kita itu ya yang kebetulan dikutip oleh para guru kita ya Allah yarhamu sajalal dan mudahan Allah senantiasa luaskan kuburnya alam atobat atobai maupun imam kuma ini ini sebetulnya satu frasa doa ini saja sudah cukup kalau kita mau mengambil ibroh mau mengambil pelajaran. Namun Imam Khomeini mengingatkan namun mengenai orang-orang seperti kita yang bukan dari ladang dan lembah ini, sebaiknya kita mencamkan hadis-hadis lain seperti berikut ini. Ya, jadi Imam mengajak ya kita masih perlu mengambil pelajaran dari hadis-hadis lain. Beliau mengutip dari Sawabul Akmal, Asyih Soduk meriwayatkan dengan isnatnya dari seseorang yang mendengar Imam As-Sotik salam mula oleh bahwa Imam mengatakan Orang yang melakukan dua rakaat sholat dan mengetahui apa yang ia ucapkan dalam salatnya setelah menyelesaikannya Allah akan mengampuni segala dosanya yang ada di antara dirinya dan Allah. Jadi sebetulnya sholat yang disertai dengan ingkitok ilallah dengan kadar tertentu keterputusan pada selain Allah atau keterikatan yang sempurna kamalal ingkitok ya mengambil eh, penjelasan Allah Yarham tadi sholat yang disertai dengan kamalal ingkitok ilallah kesempurnaan keterikatan pada Allah tapi ini disederhanakan lagi oleh Imam Ja'far As-Sadiq Alaihi Wasallam dengan syarat yang sebetulnya tidak sulit ya. Tapi buat saya ini sulit sekali. Tapi Allah Yarham ya dulu pernah cerita ke saya. ya Kalau sholat itu perhatikanlah. nggak usah kita mencoba khusyuk seperti apa. Perhatikanlah bacaan sholat itu ini juga diungkapkan juga oleh Ayatullah Panahian. Kita nggak usah sholat mencoba menangis atau mencoba berperilaku seperti Imam Ali Salamullah Alaihi nggak akan sanggup. Sholat saja jalankan rukun-rukunnya dengan baik yang secara fikih itu diikuti, dicoba sopanlah di depan Tuhan dan perhatikan bacaan. Jadi Imam Ja'far as Salamullah mengatakan orang yang melakukan dua rakaat sholat dan mengetahui apa yang ia ucapkan dalam sholatnya setelah menyelesaikannya, Allah akan mengampuni segala dosanya yang ada di antara dirinya dan Allah. Subhanallah, Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah, huwa allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Berikutnya dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Imam Khomeini juga mengutip rokatani kofifatani fitafak purin khairumin kiamilailah. Dua rakaat yang dilakukan dengan bertafakur lebih baik dibandingkan dengan ibadah semalam suntuk. Nah, jadi Sholat maupun puasa ini bukan hanya aktivitas fisik, tapi yang menentukan kualitas sholat maupun puasa dan ibadah lain adalah makna batiniahnya yang diperoleh dengan menuju kepada. Kamalal ingkito ilaboh kesempurnaan persatuan dengan Allah kesempurnaan kedekatan dengan Allah persatuan di sini bukan dalam arti fisik ya persatuan batiniah bahwa tidak ada dalam hati seseorang kecuali Allah atau kesempurnaan keterputusan pada selain Allah dan ini tidaklah bisa diperoleh kecuali dengan tafakkur. Menurut Imam Khomeini, tafakkur ini mendahului tazakkur. makam zikir yang sering disebutkan Said Alama Muhammad Husin Toba, Toba e, maupun Ustadz Jalal. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Sejalan menerjemahkan dikron kasiro itu zikir yang sebanyak-banyaknya. Menurut Imam Khomeini dalam buku 40 hadis, makom sebelumnya adalah tafakkur. Tidak mungkin tazakur itu diperoleh kecuali melewati kebiasaan bertafakkur terus-menerus mengenai keagungan Allah. Kemahabahian Allah, kemahapemurahan Allah kehadiran Allah dalam segala ruang dan waktu Allah Muhammad wa Muhammad alhamdulillahirbil alamin nah berikutnya kembali kepada penjelasan Imam Khomeini setelah iman menyempurna karena pelatihan dan kesuhudan ketakwaan sempurna hati tercapai sang hamba yang bersuluk menuju Allah itu melalui bimbingan ilahiyah diberi kesempatan untuk menyaksikan tajaliat. Nah, ini mulai ke menyaksikan tajaliat ini mulai tauhid al-afal. Tindakan-tindakan ilahi langsung dilihat dan disaksikannya dengan hatinya. Ini makam tauhid al-afal. Mulai masuk makam tauhid al-afal. Karena dengan setelah pelatihan tafakur, tazakur, ibadah, berkhidmat terus-menerus kepada Allah, berkhidmat terus-menerus pada sesama manusia. Lewat hilah hanya karena Allah. Maka mulai akan disingkapkanlah tindakan ilahi atau al-af'al al-ilahiyah. Sampai hatinya menjadi cermin yang sempurna bagi tajaliyat itu. Dan kemudian Imam Khomeini melanjutkan dan ia mencapai keadaan pingsan, sok, kun. Dan kesernaan, fana. Pingsan dan fana. Inilah tahap perhatian yang pada puncaknya membuat pemerhati itu terserap dalam tajaliyat al-af'al. Nah, ini yang disebut tajalat al-afal ini istilah alamatul batobai adalah tauhid al-afal. Al. Banyak di antara para penempuh jalan Irfan tetap untuk selamanya tenggelam dalam keadaan pingsan ini dan tidak pernah sadar kembali. Menurut Imam Khomeini Alhamdulillahirabbil itu boleh dibilang adalah makom tauhid afal. Seorang yang masih ada setitik ujub dalam hatinya itu tidak akan mencapai tauhid afal. Karena pada dasarnya ia masih kagum pada dirinya sendiri. Nauzubillahi Padahal segala puji hanyalah bagi sumber semua tindakan ilahiah ini, Semesta itu kalau menurut Allah Mahdoba-tobai dalam Bidayatul hikmah Adalah al-af'al al ilahiyah Jadi ini adalah Tauhid af'al Jadi ada sebagian ahli irfan Yang Selamanya pingsan Di dalam makom ini Ya nggak pernah sadar kembali Jadi ini Imam Huma ini mulai menjelaskan makom para wali. Berikutnya beliau melanjutkan, kalau hati sang penempuh jalan itu lebih besar kemampuannya dibandingkan dengan ini sebagai hasil dari Faidul aqdas atau cahaya curahan kudus di alam pra keabadian. Maksudnya ini dari Allah ya, curahan itu. Sebagian para wali itu akan sadar dari pingsan ini dan kembali bermasyarakat dan kembali ke wilayahnya dan menerima tahap berikutnya tajaliat nama-nama dan melewati tahap yang sama mencapai kesernaan dalam sifat-sifat fana -sifat, sifati jadi kalau tadi fana afali sekarang sifati menjadi sirna dalam salah satu nama ilahiyah. Nah ini penting ya. Kebanyakan orang-orang suci itu menurut Imam Khomeini, ya, eh, sebagian orang suci itu menurut Imam Khomeini merealisasikan satu dari nama-nama Allah. Hanya orang suci yang sempurna al-insan al-kamil. Seperti halnya Sayyidul Wujud, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ahlul bait yang suci alaihi yang merealisasikan tidak hanya satu nama tapi semua nama dengan sempurna atau disebut ismul jami Banyak penempuh jalan irfan menurut Imam Khomeini tetap dalam keadaan fana dalam nama-nama atau fana asma'i dan tidak sadar kembali Terus beliau merujuk hadis suci, mengutip sebuah hadis. Inna auliai ini hadis suci tapi anu ya hadis kutsi ya. Sesungguhnya para waliku tahta kibai berada di bawah kubahku. Di sini diterjemahkan jubahku. la ya'rifuhum ghairi. Tidak ada yang mengenal mereka kecuali aku. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu wa akbar wala haula wala quwata illa billahil al aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada para kekasih Allah yang mencapai makom sifat atau nama-nama Allah ini yang tidak ada yang mengenalnya hanya kecuali Allah saja. Jadi kita harus berhati-hati pada seluruh kaum mukminin. Jangan-jangan mereka itu waliullah. Ayatullah Syah Abadi itu betul-betul mengingatkan ya. Di ulang Imam Khomeini ya. Ketidakbolehan untuk berprasangka buruk pada siapapun. Bahkan pada orang yang ingkar pun. Karena bisa jadi Beberapa saat sebelum mati, dia itu mendapat hidayah Allah. Bisa jadi dia pas meninggal dalam keadaan sudah menjadi wali Allah yang ada di bawah jubahnya. Dan kalau kemampuan yang diberikan kepadanya oleh Faitul Akdas tadi ya, atau curahan, curahan rahmat Allah itu lebih besar dibandingkan dengan ini jadi ada yang berpotensi lebih besar dari ini ia akan sadar dari pingsan dan kesernaan ini kembali bergaul dan sadar lagi menerima tajaliat zat sampai mencapai terakhir fana fizat dan pingsan total kemudian perjalannya berakhir dan tercapailah lah, fana yang sempurna Ini adalah Tauhid Zat yang oleh alamah Muhammad Hussein Toba -tobai, dikatakan sebagai makom al-luhuk bi-imamihim. Bertemu dengan para imam mereka. Bertemu dengan Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam dan keluarganya secara rohani bahkan pada saat hidup di dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu mo mohon diperhatikan, saya ingin mengulang apa yang diajarkan Allah Yarham. Tidak ada syarat bahwa para kekasih Allah itu harus bisa terbang, harus bisa berjalan di atas air, harus bisa membaca hati orang di sini. Kita harus hati-hati. ya. Sangat mungkin sekali misalnya Gus Miftah, guru kita semua itu, atau Gus Zuhairi Nisrawi itu, sudah mencapai tauhid zat, atau sangat mungkin sekali rekan-rekan kita yang tidak pernah kita anggap, yang selalu datang di pengajian, duduk paling belakang, tidak ada orang yang menganggap, tapi dia itu kekasih Allah yang mencapai tauhid zat, ya, atau seorang penjaga. Makam-makam suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya di Madinah, di Najaf, ya penjaga sandal gitu atau pembersih. Bisa jadi dia itu telah mencapai makom dan Tak ada yang tahu kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya itu sebetulnya siapa. Tidak ada yang tahu. Siapa sebetulnya yang sudah mencapai makom bertemu dengan Imam Zaman secara rohani. Dan mungkin rumah sebagian teman-teman kita sering dikunjungi Imam Zaman. Betapa rinduknya kita. Untuk menginjak tempat-tempat itu. Dan bersalam tangan dengan mereka para kekasih Imam Zaman. Salamullah alaih. Nah ini kata Imam Khomeini ini mengutip Barang siapa keluar dari rumahnya untuk hijrah ke Allah dan Rasulnya Dan kemudian maut, maut merengutnya balasannya ada pada Allah Ini dikutip juga di salah satu buku Allah Yarham Kalau nggak salah buku doa dan kebahagiaan ya Mengutip ke Imam Khomeini Orang yang sudah hijrah dari rumah egonya Masuk ke Darul Rohman Secara total tidak tersisa sedikit pun egonya Jadi ini menuju ke kelompok wali Allah in, Menuju ke kelompok wali Allah ini Dan penempuh jalan kepadanya Dan para penempuh jalan ini Hanya pada zat suci Maksudnya dari rumahnya hijrah Kemudian apa? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah wahai jiwa yang tenang Irji'i kembalilah kepadaku Ila robbiki Kepada Tuhan Irji'i kembalilah Ila robbiki kepada Tuhanmu Robiatan mardiyah Dalam keadaan ridho dan diridhoi Jadi menarik ya Ini yang dipanggil nafas jiwa Karena itu menggunakan bentuk kedua mukhotobnya perempuan irji perempuan itu menunjuk kepada kata nafas ila kepada Tuhanmu ini kepada nafas kepada jiwa ya Robiatamardia dalam keadaan didok dan ditiduri dido. seterusnya apa fat ibadi maka masuklah kepada hamba-hambaku bergabung dengan hamba-hamba Allah, Luhub bi imamihim, bergabung dengan hamba-hamba yang soleh, baru setelah itu wathulijan jannati. dan masuklah kepada surga. Oh. Jadi hijrah dari kedirian kita menuju cinta yang sempurna pada Nabi dan keluarganya. Barang siapa mati dalam keadaan cinta pada keluarga Muhammad mata syahidan. Mati dalam keadaan syahid. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala quwata illa billahil alil azim. Salah satu penafsirannya menurut saya mati dalam keadaan mencapai tauhid zat. Hanya dengan rahmat Allah. Nah lebih lanjut Kadang-kadang penempuh jalan itu kembali dari kedudukan ini lantas sesuai dengan kemampuannya mengabdikan dirinya untuk membimbing para makhluk. Nah, ini beliau mengutip pada surat Al-Muddatsir ayat 1-2. Wahai yang berselimut, bangun dan berilah peringatan. Sangat mungkin sekali diantara guru-guru kita semua Imam Khomeini, Alhamdulillah Toba Mula Sotro, Ayatullah Muhammad Ali Syahri Atau Ustadz Jalal, Ustadz Hussein Al-Habsi Amis Kafal Al-Jufri dan semua guru-guru kita sangat mungkin sekali Ada pada makom ini Juga orang-orang yang mungkin statusnya bukan Ustadz atau bukan guru ya. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kita semua kesempatan untuk menikmati setidaknya pergaulan dengan orang-orang yang ia cintai ini. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammadin wa alihi Para hadirin jamaah malam Jumat nisfu Syakban akhir yang mudah-mudahan dimuliakan Allah izinkan saya mengakhiri majelis Jumat ini dengan sedikit meringkas bahwa sebagian adab untuk menghadiri jamuan Allah itu yang paling penting mengikuti bahasa Allah Yarham geser akbaru hamina geser akbaru hamina kalau kita sampai sekarang masih gagal menggeser gunakan kesempatan bulan suci Ramadan ini untuk menggeser akbaru jangan terus-menerus memikirkan dunia tapi mari kita berpikir untuk mencari wajah Allah untuk idkholus surur memasukkan kebahagiaan kepada ibu kita ayah kita baik yang masih hidup maupun yang sudah tidak ada saudara-saudara kita pasangan hidup kita istri atau suami kita idkholus surur Ya anak istri kita ukurlah ucapan kita apa menyakitkan hati mereka atau tidak. Dalam sebuah riwayat saya pernah membaca ya, tapi karena ini sudah akhir mungkin kita langsung saja. Mohon maaf tidak jadi. Jadi geser akbarul hamina terus mengikuti guru kita. Mari kita coba fokus menuju, menuju perkhidmatan pada Allah setelah menggeser Akbar Haminah dari dunia itu mencoba in kita ya ila, ila Allah dengan cara berkhidmat pada Allah dan tidak kalah penting itkholus surur memasukkan kebahagiaan ke hati saudara-saudara kita dan the last but not least, yang ada dalam doa sakbaniah juga dan sering dicontohkan oleh Allah Yarham untuk membaca doa bagian dari doa iftitah dalam doa bulan Ramadan dan ditekankan sekali oleh seperti ayatullah Panahion untuk mengawali tiap malam bulan Ramadan dengan doa iftitah kalau saya ini tidak kuat mungkin ya satu dua kali atau memotong bagian ini ya bagian yang sering dikutip oleh imam oleh oleh Allah yarham. Apa itu? Selalu menyertakan imam zaman dalam tiap malam maupun siang bulan Ramadan dan memulainya dengan mengutip doa iftitah itu. Nah, ini ternyata dalam munajat Sabania ini ya secara implisit menurut saya ya, itu ada ilahi wal hikti binuri isikal abhad. Tuhanku gabungkan aku dengan cahaya keagunganmu yang paling membahaya, membahagiakan. Tuhanku gabungkan aku dengan cahaya keagunganmu yang paling membahagiakan. Menurut saya ini salah satu bisa kita tafsirkan sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergabung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci. Salamulohalim. Pada zaman kita bergabung dengan imam zaman salamullah alaih. Jadi salah satu adab dari bulan dari dia fatillah kita harus menyapa imam zaman mohon izin beliau tiap malam bulan ramadan sertakan imam zaman dalam puasa kita Mudah-mudahan dengan menggeser akbaru hamina dari dunia mencoba sesedikit mungkin menyempurnakan hubungan kita dengan Allah kamalal ingkito ilaika dengan berkhidmat kepada Allah dan itqalu surur pada kaum mukminin walaupun hanya memberikan buka dengan sebiji kurma atau seteguk air dan senantiasa mulai malam-malam bulan puasa dengan Imam Zaman dan waktu-waktunya sedapat mungkin kita menyertakan Imam Zaman dalam puasa kita kita diperkenankan oleh Allah yang Maha Suci untuk mencicipi hiding hidangannya di bulan suci Ramadan menjadi salah satu tamunya dalam jamuan agungnya pihak Muhammadin wa Allahumma ala Muhammad wa Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa Muhammad dan tentu saja mudah-mudahan Allah mengaruniakan pada kita pada bulan suci Ramadan ini percikan dari keberkahan perjalanan tauhid af'al, tauhid sifat, dan tauhid zat sesuai dengan kadar dan potensi kita masing-masing dan seluruh keluarga kita. Marilah kita akhiri majelis yang mulia ini dengan mengirimkan sebaik-baik pahala dari majelis ini untuk Nabi Besar Sallallahu Alaihi, wa alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci. Para Nabi, para solihin para rasul, para solihin, para sidikin, para syuhada, dan seluruh kaum mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, terkhusus pada guru-guru kita semua. Ustadz Hussein al Alapsi, Ami Segaf Al Jufri, Ustadz Habib Aib Asegaf, Syed Ruhulal Musawi Al-Khomeini, Syed Toba Tobai, Syed Muhammad Hussein Hussein Tehrani, ya. Allah Yarham Muhammad Ray dan seluruh guru-guru kita yang tidak bisa kita sebut satu persatu. Allah Yarham, Kiai Muhtar Adam, Habib Toha Musawa, Mudah-mudahan Allah limpahkan pahala bagi mereka semua juga pada seluruh kedua orang tua kita baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah sampaikan pahalanya pada mereka semua di malam Jumat bulan Syaban ini terkhusus pada yang telah meninggal. Mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya seluas-luasnya. Juga pada handai tolan kita, saudara, anak, istri leluhur guru-guru kita, mudah-mudahan Allah limpahkan seluas-luasnya pula pada seluruh keluarga kita. Semoga mudah-mudahan melalui majelis ini yang berhutang ditunaikan hutangnya, yang sakit disembuhkan, pandemi ini diakhiri, bangsa ini diperbaiki, kehidupannya Allah sampaikan seluruh kebaikan bagi seluruh kaum mukminin dan mukminat. Untuk itu semua Al-Fatihah tasbihku salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallallahu Bismillah Dan terkhusus dari yang khusus tentunya mudah-mudahan Allah sampaikan pahala ini terkhusus pada guru yang amat kita rindukan pada saat-saat seperti ini Allah yarham Ustaz Jalaluddin Rahmat beserta Bunda Eskartini mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya dan kelak mudah-mudahan kita semua digabungkan dengan beliau dalam bahtera keselamatan Imam Hussein Salamullah Alaih dan kakeknya dan ayah bundanya dan saudaranya dan keturunannya yang suci Al-Fatihah Tasbihku Salawat Allah Masul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahi habli kamalal inkito ilaika wa anir absoro kulubina bivya ina ilai ilaika tahriku absorul absoro kulub hujuban nur. Fatasila ila ma'adinil azamati watasiro arwahuna mu'alakutan bi'isi kutsik Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farujahum Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur Allahumma ahni kula fakir Allahumma shbi kula jai Allahumma ksu kula urian Allahumma bebaina kula madin Allahumma farij angkuli makrub Allahumma rada kula karib Allahumma fuka kula asir Allahumma asli kula fasid Min umuril muslimin Allahumma shbi kula marid Allahumma suta fakron nape hinak awa makoyer su nape husni halik. Allah makti anna tena wahni namin al fakar. Inna kala kulis sya Allah maca akhiru akibatana khairon. Allah maca akhiru akibatana khairon. Allah maca akhiru akibatana khairon. Allahumma mukollibal kulubal absor sabit kolbi ala nik Allahumma sholli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil awalin wa ala Muhammadin wa ali Muhammad fil akhirin wa ala Muhammadin wa ali Muhammad fil malaila a'la wa ala Muhammadin wa ali Muhammad fil mursalin wa ba'ti Muhammadan al wasila wa syarafa wa tarajatal karim kabiro. Allahumma inni amantu bi Muhammadin wa lam arah fala tahrimi yawmal qiyamati ru'yatahu warzukni sohbatah wa tawafani ala millatih waskini min khawbi masroban rawiyan sa'ikon hanian la asma'u ba'da wa abadha inna ka'la kuli isyain qadir Allahumma faqa ma'amantu bi muhammadan walak marah fa'arifni fil jinani wajhah Allahumma balik ruha muhammadin anni takhiyatan kasiratan wa salamah bi rahmatika ya rahmat rahimin Terakhir dari yang terakhir Baru-baru ini kita kehilangan salah satu ulama besar di Iran, Ayatullah Muhammad Rey Syahri yang kitabnya sangat sering kita kutip, Mizanul Hikmah, terutama dalam seri satu menit short video yang telah kita uh, sampaikan sejak rajab. Mudah-mudahan Allah luaskan kuburnya, dihakim ya Muhammadin wa Ali Muhammad, Al-Fatihah tasbiku salawat awam salam. Bama billah tawakaltu unib. Selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.